Selamat datang di channel Estemo Channel. Dan kali ini aku bakal ajakin kalian ke satu tempat surganya para ibu-ibu dan pecinta home decor pastinya. Okay. Dan kali ini aku bakal ajakin kalian ke satu toko. Tokonya ini ada di mana-mana, terutama di Surabaya. Ada beberapa toko, mereka punya cabang di beberapa tempat. Dan yang kali ini aku datang di toko Cafe Glass Surabaya Barat, tepatnya di HR Muhammad. Nah, aku mau tunjukin kalian spot-spot di sana. Jadi menjual berbagai macam aneka perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, baik yang pecah belah, aluminium, stainless, juga kayu dan juga pastinya plastik ya. Semuanya komplit di sini buat kalian, buat teman-teman, ada ibu-ibu juga di mungkin yang tinggal di area Surabaya. Kalian bisa langsung mampir aja ke toko Cafe Glass yang sangat lengkap pastinya. Dan juga buat kalian yang para pemilik usaha kuliner, restoran, warung, depot, dan lain-lain, kalian pasti seneng banget kalau misalkan datang dan mampir ke sini. Karena barang-barangnya beraneka ragam, dari yang kualitasnya, yang pasti sih sini kualitasnya oke-oke sih kalau aku lihat. Jadi bukan yang kaleng-kaleng gitu. Nah, ini benar-benar sangat beraneka ragam banget. Ada kaca-kacaan, kristal, macem-macem banget benar-benar dari materialnya dan bentuknya dan mereknya juga luar biasa. Jadi aku mau tunjukin kalian betapa lengkapnya toko ini. Ini ada toples yang pastinya hype banget kalau misalkan kalian tahu di Shopee dan juga di beberapa YouTube-nya orang-orang. Kita bisa tahu ya itu ada dijual di IKEA. Namun di sini komplit banget dengan harga yang pasti jauh lebih murah. Nah, ini juga ada aneka perlengkapan rumah kayak tangga tadi. Terus ini ada centong, centongnya juga macam-macam, kualitasnya juga grade-nya macam-macam, fungsinya juga macam-macam, bentuknya juga macam-macam, harganya juga beragam. Dan saya rasa ini bukan harga yang terlalu tinggi. Namun ini benar-benar sangat terjangkau ya. Kalian bebas memilih beraneka macam bentuk, harga, brand, dan lain-lainnya. Oke, aku tuh benar-benar datang ke toko ini itu dari kurang lebih sekitar jam 11 siang sampai aku tuh lupa makan. Dan aku baru sadar setelah keluar dari toko itu, aku tuh keluar di 2:30. Jadi bayangin kurang lebih 4 jaman aku ada di sana untuk keliling muter-muter. Selain aku videoin, juga aku ada belanja beberapa cangkir yang memang aku butuhin untuk di rumah. Dan benar-benar aku suka banget dari kualitasnya, karena dengan aku mendapatkan kualitas sebagus itu, seperti halnya kalian belanja kayak di Sogo gitu ya, itu benar-benar kan harganya benar-benar pricey, tapi kamu bisa dapetin di situ dengan harga yang sangat-sangat miring. Buat kalian juga yang suka kalau misalkan ada hari raya, Lebaran, Natal, dan juga Tahun Baru Cina ya, itu kalian bisa banget hadiahin kolega-kolega kalian, keluarga, kerabat dengan parcel barang-barang di sini. Nanti biasanya di setiap ada event-event tertentu seperti itu, mereka menyediakan jasa untuk parcel. Dan kalian tinggal pilih, pasti harganya jauh lebih murah daripada kalian beli langsung kayak di Sogo dan lain-lain. Itu benar-benar harganya sangat-sangat affordable buat kantong ya. Dan benar-benar cuci mata banget pada saat aku di sini, kayak aduh semuanya lucu. Setiap kali kayak ini nih ya, cangkirnya tuh benar-benar bagus. Tapi kalau misalkan kalian beli di luaran, itu kan benar-benar harganya bisa sampai 2 kali lipatnya. Itu beneran, aku nggak bohong, karena aku membuktikan sendiri. Lihat harga di sana itu benar-benar sangat mencengangkan, dengan kualitas yang sebagus itu, tapi kamu dapat barang yang
oke, kualitas bahannya juga tebel, terus terjamin ya, bukan yang kaleng-kaleng yang kalau kamu masukin ke microwave terus langsung pecah gitu. Enggak, dia enggak jual barang-barang begitu saya rasa ya. Nah, terus terang ini bukan endorse ataupun promo, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang aku lihat di sana dan aku rasakan, dan aku tuh buktikan sendiri dengan belanja beberapa barang di sana. Dan aku sangat puas. Yang pasti kalian yang baru mau isi rumah, teman-teman yang baru saja menikah atau juga menambah koleksi di dapur kalian, kalian cocok banget deh harus pergi ke sini. Dan juga kalau nggak salah toko Cafe Glass ini dia juga punya online-nya. Kalau nggak salah di Tokped juga ada deh Cafe Glass gitu. Jadi mereka juga memiliki jasa untuk pengepekannya, dan pada saat kamu membeli di sana tuh kamu tuh di packing satu-satu dengan kertas yang aman, jadi pada saat kamu bawa itu aman. Dan sampai sejauh ini saya nggak pernah ada masalah setiap kali saya belanja di sana gitu. Oke, nih ini seperti tempat-tempat apa ya, kalau kalian punya restoran atau ada catering dan lain-lain kalian bisa sini. Dan ini juga berbagai macam piring dengan varian warna putih dengan harga yang sangat-sangat bervariasi. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Ya, aku juga ada beli ini. Ini aku suka banget piringnya. Jadi kalau kamu punya yang berkuah, langsung aja masukin di situ, nggak usah perlu mangkok tambahan. Nah, ini ada beberapa barang-barang yang terbuat dari stainless, dan stainlessnya ini rata-rata made in India karena memang India juga sangat terkenal dengan produk stainlessnya ya. Mereka juga piring buat mereka makan juga biasanya dari stainless. Ini barang-barang pecah belahnya atau porcelainnya, keramik itu juga sangat beraneka ragam, besar kecil, jadi semuanya ada standar internasional piring-piringnya. Restoran berbagai macam, rata-rata mereka juga pesen di Cafe Glass ini kalau setahu aku ya, untuk beberapa restoran. Mereka supply beberapa restoran-restoran di Surabaya, juga di beberapa daerah yang lain. Kenapa saya ngerti? Karena saya punya teman yang memang dia itu punya restoran, dan untuk peralatan masaknya dan makannya dia disuplai oleh Cafe Glass ini. Ini ini bahan ikannya juga buat saji, tumis saji, ada berbagai macam ya. Ini juga sangat cocok buat parcel-parcel. Ada satu set untuk minum teh gitu-gitu sih. Ini juga untuk tempat es krim yang tidak bisa tahu ya, di scoop gitu. Oke, dan ini juga ada teko yang terbuat dari stainless, lucu banget. Ini untuk mengocok teh. Ini juga ada untuk mengocok milkshake. Terus kita lanjut ke lorong berikutnya. Ada rantang-rantang, panci-panci, dan juga tempat saji yang bisa dipanaskan. Semuanya komplit dengan berbagai kualitas yang bagus dan juga bervariasi. Oke, ini juga ada untuk menggiling daging, giling kacang, macam-macam. Pancinya juga besar-besar banget, dari yang sangat kecil sampai yang besar banget, dengan kualitas yang beraneka ragam dan rata-rata sih bagus sih. Terus juga tekonya, ini juga lucu banget. Kalian mau cari apa aja kayaknya ada deh di sini, benar-benar bikin orang lapar mata. Mohon maaf ya karena video ini tuh bakal panjang, karena
benar-benar aku tuh telusuri satu-satu ke setiap gangnya. Setelah aku videoin satu-satu itu, aku baru akhirnya tuh aku milih supaya tangan aku enak ya, nggak pegang terlalu banyak macam-macam barang gitu. Lucu banget kan, ini kayak wajan di tempat makan saji masakan India dan juga masakan Thailand. Itu juga aku melihat sebelumnya aku pakai itu. Terus ini juga ada pan, fry pan dari stainless dengan kualitas yang bagus. Ini juga ini tempat kobokan ya, atau ini baskom kecil lah ya kita sebutnya. Oke, next kita lihat satu-satu. Ini juga ada wadah minyak, ini juga tempat sendok sutil dan lain-lain. Terus ada teko juga di stainless. Buat bikin kopi kan, ini buat apa, bikin krimnya, ngocok krimnya gitu. Ini tempat sendok, ini sendok, ini juga ada yang dari kecil sampai besar. Oke, ini perlengkapan untuk catering dan lain-lain. Ini panci besar banget. Nah ini aku mau ke lantai 2, jadi ke aneka perlengkapan kayak plastik-plastik, kompor, elektronik, dan juga ada office. Ini area yang isinya juga plastik-plastik, terus tadi ada piring-piring melamin. Dengan berbagai macam merek, ada yang Indonesia punya ya rata-rata, juga China. Terus ini juga ada pot-pot yang lagi kekinian, warnanya putih. Terus warna terakota hijau, lucu banget, benar-benar aku ada beli sih sempat kemarin ini. Nah, terus ini juga ada vas bunga dari Lion Star. Terus ini ada pot. Ya, harganya kalau misalkan kamu beli banyak juga kayaknya, bukan kayaknya sih, memang harganya dihitung lebih murah gitu. Sini ada mika-mika untuk kamu packaging makanan. Terus ini ada saringan berbagai macam warna. Terus juga ada sapu-sapu pel. Di sini ada sapu injuk dan lain-lain. Jadi komplit banget buat kalian yang sedang mengisi perabotan rumah tangga, langsung aja cus datang ke sini karena benar-benar komplit. Dan di sini benar-benar kayak swalayan gitu, kalian tinggal pilih-pilih aja, nanti dihitung di kasir di bawah. Ini juga ada apa, tempat-tempat saji makanan gitu yang terbuat dari kertas, gantungan-gantungan, capstock. Terus ini ada keranjang-keranjang yang juga kekinian ya, buat menghiasin rumah kamu juga, buat apa, ngerapiin rumah kamu juga ya, dari berbagai macam peritilan-peritilan gitu. Divider buat sendok-sendok, buat aksesoris, stationery gitu. Semua komplit guys. Oke. Videonya cukup panjang di sini, sampai sekitar hampir 27 menitan. Tapi aku puas banget, aku pengen benar-benar kasih lihat ke kalian ada apa aja sih di sana.
kalau-kalau misalkan kalian ada sempat nyari sesuatu di lain tempat itu nggak ada, terus kalian bisa langsung cari aja di sini gitu. Cafe Glass, kalian bisa searching internet persis tempatnya di mana, terutama di area Surabaya. Berbagai macam tempat, kayak ya aku tahu sih kalau di Surabaya Barat tuh di Air Muhammad, terus ada di Ngagel di Surabaya Selatan, ada juga yang di Surabaya di Kertajaya ya, kalau nggak salah di Surabaya Timur gitu. Oke, ini juga ada tempat untuk mencuci. Ups, ini videonya kembali lagi ke area kaca-kaca guys, kristal-kristal, mohon maaf ada yang ke loncatan gitu. Terus ini ada botol, aku beli terus terang botol seperti ini itu untuk isi minuman yang bukan air putih. Terus ada toples kaca, lucu banget. Nih ya, seperti ini ada apa, sealant-nya ya supaya nggak tumpah, terus biar bisa lebih kedap gitu. Ini area jar-jar gitu, jar minuman kalau misalkan kalian lagi ada tamu, lagi open house gitu, itu sangat cocok sih. Terus ini gelas-gelas kaca kecil-kecil, ada yang besar juga, berbagai macam varian bentuk dan kualitas. Kita loncat lagi ke lantai 2 ya, soalnya tadi juga belum beres tapi videonya kepotong, gak masalah deh. Oke, ini area dimana area yang lain di lantai 2, masih di lantai 2. Kita ada keset, terus ada handuk juga di sini, ada karpet, macem-macem, ada taplak, ada serbet, jadi komplit banget. Terus itu ada kuali yang besar banget, itu bayi tuh bisa tuh masak di situ, jahat banget ya. Ini juga ada elektronik, kit dispenser, terus juicer, ada ini juga bread maker gitu ya, oven, microwave, komplit komplit banget sih. Kalian tinggal pilih aja di sini, nggak usah kemana-mana lagi. Ada chopper juga tadi. Oke. Terus ini juga ada fry pan, omelet, ada teflon dengan berbagai macam merek juga. Terus ada styrofoam, ada ulekan dari batu, dari tanah liat juga, komplit banget sih. Terus ada bahan-bahan dari enamel gitu, buat manggang, buat ngegrill. Nah ini ulekan-ulekan dari batu. Ada panci juga yang terbuat dari aluminium, happy coal. Kayak komplit banget guys, jadi kalian bener-bener gak... Oh ini juga lagi hype banget kan, dari iron cast gitu. Biasanya iron cast itu dicocok tuh kalau misalkan kamu punya daging-daging yang kalau cara masaknya tuh kamu pakai hot stone gitu, nanti bawahnya ada api, kayak itu kayak lebih sehat gitu sih. Sini ada timbangan, scaling ya, tepung kalau kalian bikin kue, takaran-takaran gitu. Terus ini ada rantang-rantang dari enamel juga. Sini ada tempat parcel. Nah ini juga gak lupa berbagai macam perlengkapan kalian bikin kue, ada kue-kue cookies, ada lidah kucing, nastar, terus tadi ada yang bikin lontong juga, loyang-loyang kue, cake, semuanya komplit guys, dari berbagai macam ukuran dan bentuk yang ada, dan materialnya juga bervariasi dengan teknologi yang juga berbeda-beda, benar-benar komplit guys. Oke. Tuh, lihat macam-macam banget kan.
kayaknya surga para baker juga di sini, cocok banget. Terus ini ada baju koki chef gitu. Terus ini ada tempat pembuatan apa? Cookies ya. Oke. Terus itu juga ada oven duduk. Jadi dia langsung tangkring di kompor. Gak ada temperaturnya, jadi perkiraan sendiri gitu. Dari yang kecil sampai yang besar. Ini ada wok yang biasa sama abang-abang mie tek-tek gitu. So, ini benar-benar sangat... kalian lihat gak tadi itu apa? Anglo. Ada anglo juga guys. Itu aku suka banget setiap masakan yang dimasak menggunakan anglo dengan arang. Kayaknya ada bau kasih gitu. Nah, ini lanjut ke lantai atas. Lantai atas itu, ya yang tadi kita udah sempat lihat ya, ini kayak keranjang parcel. Nah, itu anglo. Kayak tanah liat gitu. Lucu banget kan. Ini kayak area-area yang lebih besar gitu. Terus lanjut, sebentar lagi videonya juga akan berakhir. Oke, ini kita turun lagi ke lantai 2. Nah, ini ada nampan-nampan yang biasanya untuk restoran sih. Itu kayak ada karete gitu. Dia memang harganya lebih pricey, tapi kayak punya. Dan aku juga sebelumnya punya ini. Ini masih awet banget. Tapi aku punya yang kecil. Harganya tempo hari aku gak beli di sini. Ya so-so ya. Itu udah sekitar 5-6 tahunan yang lalu. Sindir baskom-baskom dengan berbagai macam bentuk, ukuran, warna. Ini juga ada tempat sendok. Terus lanjut lagi, udah ada liftnya tadi. Ini ada cardstock, line star gitu. Lanjut lagi, ini juga ada tempat sendok. Terus menuju satu-satu ya. Ini area tempat sambal, saus-saus gitu. Nah, itu kalau warna putih-putih begitu, biasa orang tuh udah hijau lapar mata. Sekarang karena lagi hype banget dunia perestetikan di Indonesia terutama, karena kiblatnya kita tuh sekarang ini lagi kemari kondo-mari kondo gitu. Estetik minimalis. Terus color scheme-nya itu pakai monokrom, putih, coklat, krem, gitu-gitu sih. Jadi kayaknya sekarang tuh yang warna-warna ini nih, yang macem-macem mencolok di mata ini udah lagi redup nih pamornya. Dibanding warna-warna putih, pasti kalau ada pilihan warna lain terus ada putihnya, pasti yang putih tuh habis duluan. Ya begitu deh. Aku juga suka sih sebenarnya warna putih. Kayak ya teduh adem gitu. Walaupun memang cepat kotor, tapi ya itu membuat kita jadi lebih mau beres-beres kalau misalkan memang warna putih itu cepat kotor. Ya, ini tempat anu kerak-kerak piring. Komplit banget guys. Tempat-tempat makan, kotak makan, botol minum anak, komplit banget di sini. Terus ada juga ini kayak laci-laci gitu, organizer gitu. Sama ada lemari baju yang dari plastik, dari merek Flying Star, apalah gitu. Terus juga ada lock and lock. Dari perkakas minum sampai makannya juga. Gue kan lacinya. Banget
dari mana-mana sih, cuman benar-benar kalau misalkan kalian pergi ke toko ini tuh kayak one stop shopping gitu, kayak semuanya tuh ada gitu komplit. Jadi kalau kalian lagi ngisi rumah, tinggal datang datang ke sini nih, lihat ada meja setrika juga. Jadi benar-benar kayaknya ya udah komplit aja gitu, gak usah bingung-bingung. Terus ini area perkayu-kayuan, ya kan, piring dari kayu, mangkok dari kayu, tapisnya dari kayu, talenan dari kayu, putri dari kayu, lucu-lucu banget kan, bener kayaknya tuh bikin lapar mata. Mangkoknya lucu banget. Terus ada ya begitulah tempat saji juga, benar-benar deh. Oke, cus aja langsung kalian datang ke toko-toko cafe glass. Saya nggak tahu di tempat lain atau di kota lain tuh ada cafe glass. Tapi buat kalian yang penasaran ada apa aja di sana, pengen belanja apa dan lagi cari kebutuhan yang memang nggak ada di rumah dan kalian butuhkan, langsung aja mampir ke toko ini. Tuh, ini kalian. Oke. Aku mau pamit dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Silakan subscribe, like, dan komen dan share juga ke teman-teman kalian buat info yang sangat berharga ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa untuk next video. Bye-bye.